pesawat siluman digambarkan sebagai pesawat low observable atau rendah diamati. Mereka tidak benar-benar tidak terdeteksi, tetapi sangat sulit untuk ditemukan di radar. Mari kita tinjau batas pada teknologi siluman dan bagaimana doktrin tempur yang dapat berkembang di sekitar mereka. Pesawat siluman dioptimalkan menjadi sulit diamati di radar X-band yang digunakan pada pesawat tempur modern. Meski beberapa radar memiliki resolusi yang lebih baik daripada yang lain, mereka baru akan dapat melacak pesawat tempur siluman ketika sudah pada jarak yang lebih pendek. Sebagai gambaran, F-22 Raptor diklaim memiliki radar cross-section 0,0001 meter persegi di radar. Radar bandwidth rendah lebih efektif dalam mendeteksi pesawat siluman. Ini biasanya digunakan oleh instalasi darat dan juga kapal. Namun mereka juga memiliki keterbatasan utama, yakni hanya dapat mengungkapkan lokasi umum pesawat tempur siluman alias tidak pada titik pasnya. Sistem pencarian dan pelacakan inframerah atau IRST menawarkan cara lain untuk mendeteksi pesawat siluman. Tetapi jangkauan mereka umumnya juga terbatas. Jangkauan sistem IRST terbaru dari SU-35 memang telah mencapai hingga 50 km. Tetapi radar memiliki jangkauan deteksi hingga 200 km. Sama seperti radar low band, IRST tidak memberikan track yang tepat dan tidak dapat digunakan untuk mengunci senjata. Kesimpulannya, teknik siluman lebih efektif di kejauhan. Meskipun ada sejumlah metode untuk mendeteksi pesawat siluman dari jarak jauh, mereka umumnya tidak bisa menggunakannya untuk mengunci pesawat dengan senjata. Akibatnya, tidak ada yang bisa mencegah pesawat siluman untuk menembaki lawan-lawannya. Bagaimana dengan keberadaan rudal jarak jauh? Sekitar akhir tahun 1990-an, generasi baru rudal udara ke udara jarak jauh dipandu radar memasuki layanan, terutama AIM-120 Amerika dan R-77 Rusia. Rudal ini bisa mencapai target lebih dari 50 km jauhnya. Sebelumnya, AIM-54 Phoenix bisa lebih jauh tetapi sangat mahal. Dalam dekade berikutnya, kisaran rudal terus meningkat menjadi lebih dari 100 km. Dan jenis baru seperti MBDA Meteor dari Eropa dan PL-15 Cina terus mendorong kemampuan dalam hal kecepatan dan jangkauan. Saat ini, AIM-120D secara teoritis memiliki jangkauan maksimum 160 km. Meskipun dalam praktek lapangan kemungkinan akan jauh lebih pendek karena berbagai alasan. Sebagai rudal jarak jauh yang dipandu radar, pesawat siluman menjadi tidak terlalu rentan terhadap mereka. Berbeda dengan pesawat non-siluman, F-15 atau SU-35 mungkin mencoba untuk menghindari rudal dengan manuver mengelak dan tindakan kontra. Namun, hal ini tetap akan mengganggu apapun yang sedang mereka lakukan dan lawan kemungkinan akan memecat lebih dari satu rudal. Salah satu faktor yang sulit untuk dihitung adalah seberapa besar kemungkinan rudal jarak jauh bisa memukul. Dalam sejarahnya, ada masalah dalam penggunaan rudal dipandu radar di masa lalu meski teknologi rudal telah berkembang jauh. Sebagai gambaran, rudal Sparrow yang awalnya memiliki probabilitas kurang dari 10% dalam membunuh di Perang Vietnam. Tetapi rudal dipandu radar ini telah lebih sukses di konflik Arab-Israel dan Perang Teluk saat melawan pilot lawan yang kurang terlatih dan kurang dalam penanggulangan yang efektif. Dengan gambaran itu, sepertinya aman untuk mengatakan bahwa rudal jarak jauh akan memiliki kemampuan ketepatan pukulan lebih rendah dibandingkan rudal jarak pendek seperti AIM-9 Sidewinder dan versi R-73 Rusia yang telah menorehkan probabilitas sekitar 70% dalam membunuh.
Jet tempur generasi keempat yang bertempur dengan pesawat siluman harus mampu menutup dalam jarak dekat hingga sistem penargetan mereka efektif sembari menghindari tembakan rudal mematikan. Sementara pesawat siluman sendiri sulit untuk dilacak sehingga mereka akan menggunakan kelebihan ini untuk terbang diam-diam dan menghindari pertempuran di mana lawan bisa menggunakan rudal jarak pendeknya. Ini adalah kemampuan yang sulit untuk diatasi. Tetapi jika merujuk ke Battle of Britain, ada keterbatasan dalam strategi ini. Serangan hit and run, Inggris berhasil menimbulkan gesekan mematikan di pembom Jerman dari waktu ke waktu sampai mereka dipaksa untuk membatalkan serangan udara. Tetapi Inggris sulit mencegah formasi Jerman dari memukul target mereka. Hal ini karena Jerman memiliki terlalu banyak pesawat. Jadi apa yang terjadi jika saat ini lawan memiliki keunggulan dalam hal jumlah? F-22 memiliki radius tempur sekitar 500 mil dengan bahan bakar internal. F-35 bisa terbang 875 mil ketika diterbangkan untuk pertempuran udara ke udara. Sekarang perhatikan ribuan kilometer yang terletak di antara basis Amerika di Pasifik dan Eropa, serta berbagai zona potensi konflik. Untuk beroperasi pada jarak ini, pesawat tempur siluman akan membutuhkan pengisian bahan bakar udara dari pesawat tanker. Jika pertempuran melawan negara yang kuat, pesawat berbasis kapal induk juga akan cenderung menjadi jauh dari medan perang karena akan beresiko jika mereka terlalu dekat dengan baterai rudal anti kapal berbasis darat dan pesawat. Pesawat Amerika kemungkinan akan didukung oleh platform komando dan kontrol udara, terutama E-2 Hawkey dan E-3 Sentry. Kapal tanker dan pesawat komando pada dasarnya adalah pesawat lamban yang dijejali bahan bakar dan peralatan elektronik. Mari kita pertimbangkan apa yang akan terjadi ketika pesawat Amerika menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari pesawat yang berbasis di pantai. Para pesawat tempur Amerika bisa menembakkan rudal jarak jauh AIM-120D mereka dari jarak lebih 100 km jauhnya. F-35 dapat membawa 4 dan F-22 membawa 6, melesat pada 4 Mach atau 2 kali kecepatan maksimum pesawat yang meluncurkan AIM-120D. 20D dapat melintasi 80 km dalam waktu 1 menit. Sebagian besar pesawat lawan tidak akan mampu menembak balik ke pesawat siluman meskipun mereka mungkin mengetahui posisi umum pesawat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka bisa mendeteksi tetapi tidak bisa mengunci pesawat dengan senjata. Tetapi bagaimana jika para pesawat siluman Amerika dipaksa untuk bertarung jarak dekat? Hal ini sangat mungkin mengingat pesawat bergerak sama-sama dengan sangat cepat. Jika kedua belah pihak bergerak saling berhadapan pada kecepatan tinggi, jarak antara mereka akan berkurang 60 hingga 80 km per menit. Bahkan jika AIM-120 ditembakkan dari jarak maksimum, pesawat lawan bisa menutup jarak hanya dalam 1 atau 2 menit saja. Dalam keterlibatan jarak pendek, faktor kejutan, pelatihan pilot dan kinerja penerbangan akan menentukan siapa yang jadi pemenang. F-22 adalah dogfighter yang mumpuni. F-35 tidak sehebat itu. Kedua pesawat dapat membawa 2 rudal Sidewinder dan menembakkan meriam. Tetapi dalam situasi ini, jika lawan memiliki keunggulan jumlah yang signifikan, maka pertempuran dalam jarak visual akan sangat beresiko. Satu masalah lagi adalah soal logistik. RAND Corporation Pacific Vision melakukan simulasi konflik dengan China pada tahun 2008 menemukan bahwa bahkan dalam skenario yang menguntungkan bagi Amerika, setengah dari rudal Amerika menghantam dari jarak jauh. Tetapi Amerika kalah jumlah sekitar 3-1 hingga akan kewalahan setelah menembakkan semua rudal. Pesawat kurang bermanuver F-35 akan bernasib buruk di pertempuran udara berikutnya.
berikutnya. Tetapi pada akhirnya hampir semua pesawat Amerika akan hilang. Salah satu alasannya adalah pesawat lawan tidak memiliki kesulitan mendeteksi kapal tanker yang mendukung pasukan Amerika. Jika tanker ditembak jatuh, itu tidak hanya memaksa pesawat Amerika untuk meninggalkan pertarungan, mereka bisa dipaksa jatuh di laut karena tidak memiliki bahan bakar cukup untuk kembali ke pangkalan. Akibatnya, pesawat tanker akan menjadi target bernilai tinggi dan menjadikan pesawat tempur siluman Amerika tidak mampu berbuat banyak. Inilah yang kemudian mendorong Amerika membangun drone tanker dengan kemampuan siluman. Namun hal yang harus dipahami, militer Amerika Serikat didukung peperangan jaringan. Secara teori, jika salah satu pesawat mendeteksi musuh, bisa menyampaikan data tersebut ke kapal dan pesawat teman untuk ditindaklanjuti. Salah satu taktik yang potensial adalah dengan menggunakan pesawat siluman untuk mengidentifikasi pesawat musuh yang masuk dan mengirimkan data target ke kapal atau pesawat non-siluman yang dapat membawa beban senjata berat. Sensor dan data link F-35 yang sangat baik bisa membuatnya efektif dalam peran ini. Bahkan ada ide untuk membawa rudal dalam jumlah besar dengan B-1 atau B-52 yang akan menembakkan rudal dari jarak ratusan kilometer jauhnya dari pertempuran. Mereka cukup menggunakan data yang dikirim F-22 atau F-35 yang mampu terbang lebih dekat ke target dan mengirimkan ke pesawat bomber yang akan segera melesatkan senjatanya ke target. Bomber yang rentan akan tetap di jarak aman. Pada akhirnya, taktik hit and run yang bersandar pada BVR dan teknologi siluman mungkin cukup efektif dalam mengamankan superioritas udara. Namun, mereka tidak akan cukup mengatasi kendala bahan bakar dan pasokan senjata dalam skenario yang melibatkan lawan dengan jumlah yang lebih banyak. Demikian sahabat jejak tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.